Fokus konsentrasi Anda tertuju dalam hamparan singgasana kesatria Nirwana Mandala Sakti. Waking Kong, apa cek? Bagi siapapun sebagai seorang pemimpin, teladan yang baik telah dicontohkan dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin agama. Beliau adalah seorang pemimpin negara. Beliau adalah seorang pemimpin dunia. Karakter mental seorang pemimpin yang paling sejati dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada empat, Waking Kong. Empat poin besar. Yang pertama, hendaknya seorang pemimpin memiliki sifat amanah. Amanah. Apa yang dipercayakan kepadanya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dua. Yang kedua adalah sidik. Dalam arti jujur. Seorang pemimpin tidak boleh berkata bohong. Nah. Ucapan dan perbuatannya harus satu. Ya. Dan yang ketiga adalah fatonah. Seorang pemimpin harus cerdas. Memiliki kualitas intelektual yang mumpuni. Yang terakhir, Waking Kong, seorang pemimpin bersifat tabligh, menyampaikan kebenaran, teladan yang baik. Itulah empat poin utama sebagai seorang pemimpin dengan karakter mental yang sangat mulia. Betul. Dan Alhamdulillah Sang Bintang kami telah mampu memiliki empat karakter mental tersebut, Waking Kong. Menjadi satu aset yang sangat berharga sebagai seorang artis kebanggaan Indramayu. Betul. Sebagai seorang diva musik Tarling Indramayu. Yuk sama-sama nikmati persembahan spesial dari Sang Superstar. Aigun, sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Pandora, yang cantik dan seksi, Susi RZD. Dicopot kuneku angel mike dikontak dingin di seleku cari dewek mematuhi protokol kesehatan ya. Pada prakteknya biang angel banget iya wong kun malah kampekane ini gak dicopot cobit. Assalamualaikum. Mimi, Mimi mertua. Jawabe nembang ya Bu ya bokat pae pelajaran nembang. Mau sampe jadi artis. Iya, aja ya. Ibu Susi Dewek sudah jadi artis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Moga-moga diparingi sing sehat waras panjang umur amin. Amin. Sing pada akhir rezeki ini amin. Amin. Pada sing dadi wong sugi-sugi kabeh amin. Amin. Konene wong kiajaran bakus pada dadi wong sugi kabeh bokot hajatan ajak lalen anggape Susi RZD. Mong, larang mong. Larang mong. Apa
sih? Sirma. Sirak wong anyer bribin. Enang anargana rupa. Oh, anargana rupa, Ce. Ana mana bakal pengen sing murah. Sing panggungnya 6 kali telu pira. Ya semono. Lampue. Lampu yang gue obor. Nah, semene. Ya, larang gak pantes. Nah. Panggungnya rong truk. Sound sistemnya rong truk. Lampunya setrek. Setrek, Bo. Larang aku lebakuan. Tolong pada nangkep, Bo, ya. Sukiki. Ya. Sukiki, so. Iya. Alhamdulillah, Bapak Sugeng, Ibu Ibu Asti. Asti Wang, Ibu Iwang. Iya, matur kesuwun sangat tentunya atas segala kepercayaan sampun ngundang Susi, sampun ngundang Nirwana Mandala saged hadir menghibur warga masyarakat Kiajaran Wetan. Insyaallah hajatannya berjalan sukses lancar. Dan semuanya jangan lupa Ibu tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku karena kanggo kesehatan diri dewek masing-masing. Susi menghimbau buat semuanya ana telung cara supaya melindungi diri kita dari paparan virus apa kanarannya kakana? Coroba. Mang copat capet. Copat capet, ndak. Jember banget kita mah. Ana telung cara sing kesiji iman, sing keloro aman, sing ketelu imun, Pak. Cara kita ke jare Bapak Haji Waryak nih. Mang kaenen ngomong ke. Sing diarani iman semakin parek karo Gusti Allah. Banyak-banyak berdoa, sing diarani aman, patuhi protokol sing berlaku, nganggo masker, menjaga jarak bari wesuh tangan. Terus sing diarani imun, rajin berolahraga, terus yang makan makanan sehat, pola hidup sehat, dan juga perbanyak minum multivitamin. Insya Allah karena yang dapat menampik atau membentengi diri kita dari paparan virus adalah sistem kekebalan tubuh kita masing-masing. Insya Allah saya yakin dan percaya wong Kiajaran Wetan mah Pak, ora usah kokon olahraga, kokon gebot baga virus bangsa ngara. Yung ngebon patang kotak dewekan padang geraba gora pang panang virus-virus mana. Sama beli pegol pas sama patang kotak dewekan. Iya langsung khusus buat Dede Gilang Ramadhani. Mendi Dede Gilang, hei ganteng halo. Iya sayang selamat. Menjadi bentuk baru. Menjadi bentuk baru. Jorok. Iya. Siapa? Oh gading, ya insya Allah anak soleh-soleh ini calon orang sukses yang kelak besar nanti jadi anak kebanggaan kedua orang tua dan bisa bermanfaat untuk orang banyak menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini boleh tembang yang pertama, ana lagune di gerayang. Ana lah di gerayang mas, aku taruh penggerayang apa selawas-selawas di lockdown pas. Susiku selama lockdown ku pamangan aku berladang. Ladang di pai-pai maksudnya. Ayo lagu nih di gerayang langka. Kanggo senang hilang sayang. Wong Kiajaran Wetan. Yang mundur.
basuh sebarangan tas di lockdown, Pak. Ciri-ciri lecek, Pak. Peneng meti duit saweran beli bisa kokon wisku, Pak. Apa, oh, duduk rumah duduk penyakit aji mumpung. Mumpung dioli'i ora kenang jona-jona.